Kita awali seputar Bandung Raya Malam di informasi pertama, pemirsa, sebuah bangunan tembok penahan tebing ambruk setelah sungai Cidurian meluap pada Selasa dini hari. Beruntung, penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Namun, longsor tersebut memutus akses jalan warga dan mengancam dua bangunan rumah. Hujan deras yang melanda kota Bandung sejak Selasa sore kemarin membuat jalan Babakan Sumedang, Kelurahan Babakan Surabaya, kota Bandung harus terputus akibat longsor. Arus sungai yang cukup deras membuat tembok penahan tebing sungai longsor. Selain itu ada dua rumah yang berada tak jauh dari aliran sungai terancam ambruk. Beruntung saat kejadian longsor, penghuni rumah dapat menyelamatkan diri. Menurut warga, longsor tersebut diakibatkan oleh aliran sungai yang cukup deras akibat hujan deras sepanjang hari. Kejadian itu jam 3.04, Linmas RT01 lapor ke rumah. Tiba-tiba langsung saya keluar, lihat situasi udah keadaan longsor. Jam 3.04 kejadiannya. Apa itu kondisi saat longsor itu, sedang hujan besar atau seperti apa? Gak ada hujan. Gak ada hujan. Mungkin itu bisa amblesnya. Kondisinya mungkin tergerus air sejak air banjir, mungkin air besar. Hingga saat ini tembok penahan tebing yang longsor masih belum bisa diperbaiki. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah kota Bandung mengingat longsor tersebut mengancam dua rumah yang berada di pinggir aliran sungai Cidurian. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.